Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat pagi, good morning, happy weekend, selamat berhari Minggu. Jadi hari ini kawan-kawan betul-betul weekend buat kami semua. Sebabnya ini ada kakak, mana kakak? Kakak, kakak dan abang ada di belakang. Jadi hari ini bolehlah dikatakan cuti ya kawan-kawan, cuti sekolah. Hari ini kami nak pergi ambil report card. Report card abang dan juga kakak. Yeay. Tapi saya tak ikut masuk ke sekolah kawan-kawan. Hari ini saya berbagi tugas dengan suami. Suami yang handle kakak dan abang. Saya pula yang handle, betul tak handle? Handle baby. Hari ini baby ada appointment check out untuk satu bulan. Bukan satu bulan, satu tahun setengah tak silap saya. Betul tak? Apa? Baby umur dia dah satu tahun setengah. Tahun tiga bulan. Oh, satu tahun tiga bulan. Okay, jom kita let's go. Hujan. Jangan lupa kena pakai masker. Kawan-kawan yang dah lama follow saya, ingat tak dulu masa saya nak hantar baby pergi klinik, lepas tu saya terlupa bawa masker dan nurse tu kata tak apalah, beli je, ada je jual kat sini RM1. Saya tengok beg duit RM1 pun tak ada. Lupa nak bawa duit. Allahuakbar, sedih betul hari tu. Kalau ingat-ingat, kita ingat-ingat balik kan, aduh, hari pengalaman hidup. Kita tengok beg pun RM1 pun tak ada, sedihnya. Sedih betul. Lepas tu nurse cakap, tak apalah, mungkin nurse tahulah perasaan saya masa tu. Siannya orang ni, suami ketawa. Siannya orang ni RM1 pun tak ada dalam beg duit dia. Lantar masuk ke? Tak luar. Payah, luar je. Nanti nak masuk. Belajarlah jadi isteri yang berdikari ya. Tak payah. Antar sana, sampai depan tu je. Sana sebelah kita baru. Sebelah. Tak apa. Tapi sini tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk, tapi nak cakap boleh masuk sini, turun sini. Boleh, nanti kita turun kat depan je. Okey kawan-kawan, ini saya dah berada di samping klinik. Saya tak ikut pergi sekolah. Suami je yang bawa kakak dan abang. Si ayah. Abang. Ini nanti nak pergi kelas kakak kan? Kakaklah dulu. Dia tak sampai setengah jam lah ya jumpa cikgu tu. Okey, dah sampai. Jom baby, kita turun dulu. Takut ramai orang. Oh, baby. Baby turun dulu, baby. Okey. Tak ada sampai baby. Hujan, hujan ringan. Baby. Ni, main mata dulu. Hey. Malu eh. Main mata dulu. Kenapa? Nak pergi mana, nak pergi mana? Cak! Cak! Assalamualaikum. Ketak baby, baby. Baby. Ketak, ketak. Assalamualaikum. Ya, 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 ya. Kuat eh. Kuat eh. Kuat eh, dia tolak. Mari sini, mari sini. Mari sini. Sang. Ye, kasih. Di. Assalamualaikum. No, no, no. Buka ni tutup balik. Thank you.
Ngantuk. Siap dah. Tu ayah. Jom. Kotornya kereta. Alhamdulillah. Sekarang kami dah nak balik kawan-kawan. Jadi itulah dia kawan-kawan, suasana klinik kerajaan hari ini. Alhamdulillah tak begitu ramai. Sebenarnya ni appointment baby minggu lepas, tapi tak ada masa, tak berkesempatan. So kita kita call klinik dan datang hari ini. Klinik alhamdulillah baby dicocok ha ni. 1 tahun 3 bulan. So umur baby sekarang dah 15 bulan ataupun 1 tahun 3 bulan. Dan tadi kena cocok dia terkejut lah. Biasalah budak-budak kan, bila kena cocok lepas tu nak kena pegang kuat-kuat macam ni, mesti dia akan terkejut. Tapi bila dah siap, terus berhenti nangis. Dia macam menjerit sekali je kawan-kawan. Sekarang pun dia dah ngantuk. Yelah dah pukul 10 lebih kan. Ni patutnya memang dah masa dia nak tidur. Dan untuk report card kakak dan juga abang, alhamdulillah semua okey lah kawan-kawan. Cuma kakak yang kurang kat sini adalah apa kakak, mana? Mana yang sederhana? Bahasa Inggeris dia yang kurang kawan-kawan. Sama macam mak dia, kalau bahasa Inggeris ni memang sedikit susah lah nak itu, lidah ni kan. Tapi insyaAllah semoga tetap ini kakak belajar, jangan banyak main lah. Tapi dia memang mengaku bahasa Inggeris dia kurang kawan-kawan. Kalau Dafa Al-Fata, apa yang belum menguasai ni bang? Kemahiran apa semua? Oh, yang dia belum menguasai ni sama juga bahasa Inggeris juga dan membaca. Ha, dia pun belum menguasai membaca kawan-kawan. Tapi yang lainnya telah menguasai. Ada dua saja, itulah membaca. Mengecam dan menyebut ajak. Okey, telah menguasai. Itu jelah membaca. Saya tahu abang memang belum pandai membaca. Lepas ni jangan banyak main abang, jangan banyak main handphone. Okay. Kena belajar rajin-rajin. Malu tak kalau dah masuk sekolah lepas tu tak pandai baca? Tahu. Kalau kakak dulu tadika dia dah pandai baca, dia cepat. Kalau abang ni sedikit lambat. Yelah dia pun baru tahun pertama kan masuk pra. Dan dia 2 tahun kawan-kawan. Sekarang umur abang baru 5 tahun. Oh ya, sekarang ni sebenarnya kami berada di depan klinik. Suami nak beli pisang. Dia masuk kedai pisang sekejap tu. Sampai dah. So kawan-kawan, untuk hari ini sekian dulu aktiviti saya. Tak payah, untuk abang tu je. So kawan-kawan, untuk hari ini sekian dulu aktiviti kami. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.